biar tambah menarik lagi bagi para jemaah Bapak Ibu dimanapun mereka berada, Ustaz, boleh nggak Ustaz kita tahu apa saja yang akan kita bahas itu tadi nanti, Ustaz? Bahwa ilmu Al-Quran di Isinya buku ya. Ustaz itu sekitar 40 cabang gitu kan. Boleh nggak dikasih bocoran-bocoran apa saja yang akan kita bahas supaya kita tahu, oh ternyata ini bagian dari ilmu Al-Quran. Supaya paling tidak kita bisa belajar dulu di rumah sebelum mendengar kajian begitu, Ustaz. Baik, jadi saya bacain aja ya daftar isinya gitu ya. Jadi kan Ustadz Wildan minta cabang-cabang apa aja yang akan kita bahas gitu ya. Jadi yang akan kita bahas tentunya yang pertama ini adalah mukaddimah. Ini adalah pengenalan ya seputar apa itu ilmu Al-Quran dan tafsir, pengertiannya, kemudian juga sebab turunnya, sejarahnya gitu kan, perkembangannya, serta klasifikasinya. Nah, di klasifikasi itu nanti ada saya coba sebutkan banyak judul-judul besar yang nanti kita klasifikasikan. Karena satu cabang ternyata menimbulkan atau menumbuhkan ranting gitu kan. Ranting menumbuhkan lebih apa lebih banyak lagi daun-daun gitu. Jadi cabang, ranting ya gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan bahas ya, walaupun saya nggak sebutkan kapan waktunya karena ini nanti kita pilih mana yang kita bahas duluan, mana kita bahas belakangan. Jadi nggak harus urut juga, karena Al-Quran juga waktu turun kan nggak urut juga ya. Nggak dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Tapi kita turunkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi nanti selesai itu nanti baru kita tartibkan ulang gitu ya. Kita akan bahas yang kedua itulah bibliografi ilmu Al-Quran. Bibliografi. Jadi apa saja karya-karya para ulama sepanjang zaman yang sudah mereka tulis terkait dengan ilmu Al-Quran. Baik itu yang klasik ataupun yang kontemporer gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga yang ketiga nih di bab ketiga, mengenal Al-Qur'an itu sendiri. Karena kan pembahasan kita tentang ulumul Qur'an, objek pembahasan kita Al-Qur'an. Nah, kita akan bahas dasar-dasar istilahnya all about Al-Qur'an itu. Tentang misalnya nih ya, kata Al-Qur'an gitu ya. Itu apakah merupakan kata bentukan, kata dasar ya, kata dasarnya dari qara'a yaqra'u gitu kan, qara'a yaqra'u qur'anan yang artinya membaca, ataukah Al-Qur'an itu istilahnya kata yang sudah jadi dari sananya, sebagaimana Allah menamakan kitab suci yang lain itu adalah Injil, Taurat, Zabur gitu ya, itu kan nggak ada artinya itu ya, namanya begitu aja udah gitu. Ataukah Al-Qur'an itu adalah sebuah kata yang dibentuk dari kata dasar qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Sehingga Qur'anan itu kan masdar tuh ya. Apakah Qur'an itu adalah Al-Qur'an itulah masdar yang artinya bacaan, ataukah Al-Qur'an itu adalah sebuah nama yang enggak ada arti secara urut-urutan pembentukan kata, ya pokoknya namanya Al-Qur'an begitu yang tidak ada artinya. Itu nanti sebuah kajian yang cukup menarik juga ya, tentang kata Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian setelah kita tahu makna Al-Qur'an itu, masih dalam mengenal Al-Qur'an juga ada definisi, batasan. Yang mana yang disebut dengan Al-Qur'an, mana yang bukan Al-Qur'an. Misalnya saya kasih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Al-Qur'an itu kan terulang-ulang sampai banyak. 114 kali. Ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang Bismillah yang masuk dalam satu surat. Misalnya surat Al-Fatihah itu awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam ayat dalam satu surat juga An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah ada dalam satu surat. Tapi pertanyaannya, Bismillah-Bismillah yang lain itu kan adanya di antara sela-sela surat. Ada Bismillah, ada Bismillah, ada Bismillah. Nah, itu Bismillah itu ayat Quran juga atau bukan? Atau itu cuman sekedar disunnahkan saja sebelum baca surat itu diawali dengan Bismillah. Nah, keberadaan Bismillah ini masuk Quran juga atau bukan? Nah, itu menarik itu kajian tentang itu, ya. Membuat definisi tentang Al-Qur'an itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan Al-Qur'an hubungannya dengan kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, kitab-kitab samawi sebelumnya itu hubungannya gimana? Apakah Quran perpanjangan dari kitab sebelumnya atau beda atau bagaimana? Termasuk juga kajian tentang nama-nama Al-Quran yang begitu banyak. Bab 4 kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran, ya. Baik dengan periode yang pertama, dengan periode yang kedua, ya, dan bagaimana teknisnya
turun kepada Nabi, baik itu apakah di masa Mekah atau di masa Madinah, gitu kan. Ayat yang pertama kali turun apa, yang terakhir turun apa, ada istilah ayat habori, ya, dengan safari, gitu ya, ayat safari. Maksudnya ayat yang turun ketika Nabi dalam perjalanan, gitu kan. Kalau habori, Nabi sedang ada di satu tempat, gitu. Ada nahari, ada laili, ayat yang turun pada siang, ada yang turun pada malam, ada ayat ardi dan samawi, ada ayat samawi. Maksudnya Nabi itu lagi di langit, bukan lagi di bumi, gitu kan. Dan yang menarik lagi nanti ada ayat yang turun berkali-kali. Ayat apa saja yang turun berkali-kali, enggak cuma sekali gitu kan. Kemudian ya tentu kalau berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an yang pasti adalah tentang asbabun nuzul. Bagaimana satu ayat itu bisa turun ya, turun sekali apa turun dua kali atau turun berkali-kali dan sebagainya, dan kenapa kok itu turun? Apa latar belakangnya dan konteksnya seperti apa? Termasuk juga ketika turun nanti kan bacaannya bisa jadi berbeda-beda ya, ada istilah sab'atu ahrufin gitu ya. Kemudian nanti bab 5 kita bicara tentang pengumpulan Al-Qur'an. Dan bab 6 statistik Al-Qur'an. Jadi statistik itu berapa jumlah ayat, berapa jumlah surat, berapa jumlah huruf alif, berapa jumlah huruf ba, berapa jumlah huruf ta, sa, jim, ha, ho, dan sebagainya. Ini para ulama kayak kurang kerjaan, tapi itu satu ilmu yang menarik ya. Ngitungin Al-Qur'an berapa jumlah hurufnya, berapa jumlah kata ini ada berapa dan sebagainya. Jadi zaman segitu belum ada komputer, tapi mereka sudah apa ya? Karena sudah ada di kepala mereka semua. Jadi kalau ditanya kata lafzul jalalah Allah di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Wah, itu keluar semua datanya. Jadi komputernya super komputer gitu ya. Ya, macam-macam lah begitu. Kemudian nanti ada kajian tentang siyakul Qur'an dan munasabah. Kemudian juga ada tentu saja terkait dengan masalah nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an ya, ayat mana yang dihapus, mana yang tidak. Ada juga kajian tentang al-wujuh wan nadha'ir ya, tentang satu kata tapi punya banyak makna. Kata yang sama punya banyak makna atau kebalikannya. Satu makna tapi diungkapkan dengan berbagai kata itu dalam Al-Qur'an. Ini semua adalah terkait dengan all about the Qur'an. Nanti ada kajian khusus kelompok yang kedua. Itu adalah ilmu rasem dan mushaf. Wah, rasem. Jadi bagaimana teknik penulisan Al-Qur'an? Bagaimana kemudian ada istilah rasem Utsmani? Apa yang maksud dengan rasem Utsmani? Apakah cetakan Madinah itu rasem Utsmani dan cetakan yang bukan Madinah yang di Indonesia itu bukan rasem Utsmani atau kayak apa gitu ya? Itu namanya ilmu rasem gitu. Kemudian juga ada istilahnya ilmu mushaf. Ini saya gabungkan antara mushaf dengan rasem walaupun sebenarnya itu adalah dua mata kuliah yang berbeda, tapi di kita kayaknya saya gabungkan saja. Jadi antara rasem dengan mushaf itu agak sedikit bertumpang tindih lah gitu ya. Tentang mushaf, apa yang dimaksud dengan mushaf Utsmani? Nanti ada rasem Utsmani, ada mushaf Utsmani, dua hal yang berbeda. Apakah Al-Qur'an yang ada di dalam HP kita termasuk mushaf dengan segala hukum-hukumnya gitu ya. Wanita yang lagi haid bolehkah pegang mushaf? Kemudian apa hukumnya membakar mushaf sebagaimana yang terjadi di zaman Utsman gitu ya, dan seterusnya. Apakah mushaf itu boleh ditulis dalam aksara Latin, bukan bahasa Arab, bukan teks Arab tapi teks Indonesia misalnya, maksudnya bunyinya bunyi Arab tapi nulisnya dengan aksara Latin, itu boleh apa enggak? Termasuk kalau orang, mohon maaf, orang tunanetra itu kan dia Braille ya kan, nah, ada mushaf Braille. Nah, mushaf Braille itu kan bentuknya apa, timbul-timbul gitu kan ya, dibaca pakai ujung jari. Nah, itu kan bukan ditulis pakai teks Arab itu. Huruf Braille itu kan tidak mengacu kepada teks Arab, dia kepada teks Latin. Nah, apakah mushaf Braille itu mushaf yang suci yang tidak boleh disentuh kalau orang enggak berwudu misalnya? Nah, itu kajiannya cukup panjang tentang mushaf. Dan bahkan kalau tentang mushaf ini sebenarnya agak panjang di zaman sahabat, karena dulu ada mushaf yang ditulis secara pribadi oleh para sahabat yang urutannya itu tidak sama dengan urutan mushaf yang kita kenal sekarang. Ada mushafnya Ali, ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushafnya Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, di masa para sahabat itu mushafnya kan nggak bisa kita baca karena tidak ada hurufnya, tidak ada titiknya, tidak ada harokat dan sebagainya. Kemudian siapa saja tokoh yang kemudian berjasa menambah-nambahi mushaf itu, ada Abul Aswad Ad-Du'ali ya, ada kemudian Nasr bin Asim Ad-Laitsi, kemudian juga ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi,
dan sebagainya, banyak tokoh-tokoh besar yang kemudian itu punya peranan untuk mewarnai atau menggambar atau melengkapi mushaf kita, sehingga mushaf yang kita baca hari ini kita bisa baca gara-gara orang-orang itu semua. Yang kalau kita baca mushaf asli yang ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang ada 6 biji yang disebarkan ke berbagai wilayah itu, kita satu pun enggak ada yang bisa baca mushaf itu karena hurufnya beda. Hurufnya beda dan teknik penulisannya sangat tidak sesuai dengan yang kita kenal sekarang. Yang kita sekarang ini yang kita baca sekarang di mushafnya adalah bid'ah dari bid'ah dari bid'ah. Gitu istilahnya. Bid'ah dari bid'ah dari bid'ah. Kenapa? Karena pertama menulis menjadi satu mushaf sendiri aja sudah bid'ah di zaman Abu Bakar. Kemudian dibikin jadi rasam Utsmani dan mushaf Utsmani di masa Khalifah Utsman itu udah bid'ah lagi. Dan dari bid'ah yang kedua itu sampai sekarang itu bertambah-tambahin berbagai macam atribut dan tanda baca dan sebagainya yang juga bid'ah lagi. Jadi siapa saja yang baca mushaf hari ini dia punya 3 bid'ah. Bid'ah pangkat 3, karya manusia dan bukan sumbernya dari wahyu gitu loh. Nah, kan seru tuh kan pembahasan tentang mushaf itu kan. Ya kira-kira seperti itu, hukum menyentuh mushaf kayak gimana ketika dalam wudu, wanita haid gitu kan. Jadi terkait dengan hal-hal seperti itulah nanti kita akan bahas. Sholat pegang mushaf gimana, ini kan juga lagi rame kan di zaman kita sekarang. Terkhususnya dalam wabah corona kemarin pada tarawih, pada nggak hafal. Dan boleh nggak ya imamnya nyontek sambil sholat sambil pegang mushaf gitu. Nanti ada lagi terkait dengan masalah usul tafsir ya, tentang bagaimana tafsir itu sendiri, kan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Nah itu usul tafsir juga seperti itu ada kaitannya. Ngomong-ngomong kita sudah jam 6 lewat 5 ya. Iya. Jadi begini Zat, ini kalau saya pun juga masih punya banyak pertanyaan begitu ya. Kalau saya keluarkan semua sekarang kita bisa 2 hari 2 malam begitu ngaji ilmu Al-Quran dan tafsirnya ini. Dan begitu juga sudah banyak pertanyaan yang masuk di Zoom group chat kita. Maka saya batasi saja. Kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi kalau saya lihat jenis pertanyaannya, ini sudah masuk di cabang-cabang itu tadi Ustadz. Sudah lompat-lompat begitu. Maka saya berikan hak kepada Ustadz apakah akan menjawab sekarang atau menangguhkannya sampai nanti kita belajar masuk pembahasan itu begitu Ustadz ya. Ya dijawab tapi bocorannya dulu lah. Nanti bocorannya di dalam. Oke. Okay. Baik, Ustaz.